hadir sebagai pemeran utama dalam acara tadi malam, yaitu acara Welcome BBL di Indosiar. Ternyata, honor yang didapatkan oleh BBL anak pertama, Lesti Kejora dan Rizky Billar, buat masyarakat terkejut bukan main. Bagaimana tidak? Menurut informasi yang didapatkan oleh tim kami dari berbagai sumber, ternyata honor yang diberikan oleh Indosiar kepada BBL mengalahkan tarif kedua orang tuanya, yaitu Lesti dan Billar. Bahkan banyak dari masyarakat yang tak percaya dengan bayaran tersebut, mengingat BBL, bayi yang masih berusia 13 hari, sudah mendapatkan bayaran sebanyak itu. Tak pelak juga, Lesti Kejora dan Rizky Billar merasa bangga dengan anaknya. Masih bayi, tapi sudah mendapatkan honor yang cukup istimewa. Bukan tanpa alasan, Indosiar memberikan honor sedemikian rupa karena antusias dari masyarakat yang cukup penasaran dengan anak Leslar itu. Menurut isu yang berkembang dengan sumber terpercaya, BBL dalam acara Welcome BBL yang sukses digelar tadi malam mendapatkan honor sebanyak ratusan juta rupiah dari pihak Indosiar. Padahal acara tersebut hanya memperlihatkan identitas anak Leslar saja. Baik itu wajah, jenis kelamin maupun nama lengkap BBL sendiri. Pada acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah kalangan artis dan selebritis top tanah air seperti Putra Siregar, Vildan, Basuki Surojo, dan masih banyak lagi artis-artis top lainnya. Acara tersebut juga dipandu langsung oleh para presenter super kocak seperti Irfan Hakim, Indra Bekti, Jirayut, dan Rara Lida. Pada momen itu, BBL juga mendapatkan berbagai kado spesial dari sahabat Leslar yang menghadiri acara tersebut. Seperti misalnya, dari Buk Siwi, Phil dan The Academy, Rara Lida, Jirayut, dan masih banyak lagi. Begitulah informasinya.